Bukan ke Joao Cancelo di sana. Joao Cancelo. Bukan ke Jota. Jota. Wuh, itu dong. Mantap sekali Diogo Jota. Yes. Mantap, 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 mantap. Menarik Cancelo, Cancelo mantap banget emang cuy. Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legends, FIFA Mobile, PES Mobile, dan lain sebagainya, silakan kunjungi @sanski gaming shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee, dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy. Trusted legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepet ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legends. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belajar lewat Shopee juga trusted, yang pasti trusted sih. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana gak trusted cuy? Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, lo suara beri semacam tepat karotonya. Oh, hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, para video kalian di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version cuy. Oke, ya untuk konten kalian di sini saya akan mereview pemain TOTS IPL lagi, yaitu seorang Diogo Jota. Oke, ini dia Diogo Jota, harganya cuma 2 jutaan. Tetapi bagus banget cuy, overall rating 91. Di sini saya belum latih. Dan untuk skill boostnya penyelesaian, weak footnya bintang 5 coy. Trik gocekan bintang 4. Bagus banget cuy ini cuy. Nah, itu dia. Ini kayak si Eusebio mana ya, mirip-mirip Eusebio cuy. Bagus banget untuk statnya, banyak yang 100-an juga cuy. Daya tembak, shoot power, penyelesaian 118, akselerasi oke. Okay. Kering bola 117, oke cuy, lumayan GG ya. Tetapi kita harus pakai pemain cadangan cuy. Pemain cadangan ada Yemi dan Mahrez ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ngeling ketiga pemain. Rencana besok itu Ronaldo yang di situ, posisi Diogo Jota itu Ronaldo. Tapi kita cicil pakai si Diogo Jota ini dulu cuy. Oke, semoga dia bisa bermain dengan baik. Apabila mainnya baik, bisa menggeser posisinya si Adeyemi juga, karena weak footnya bintang 3 si Adeyemi ya. Kalau Diogo Jota mirip sama Eusebio sih, 5 star weak foot ya, mantep. Cuma perlu dilatih aja sih ini cuy, masih kecil foot ya. Oke, ya langsung kita menuju ke H2H Division Rival cuy. Oke, cus. Oke, di sini kita sudah masuk ke in gamenya. Waduh, wah, jadi agak turun ya untuk posisi serangan. Oh ya, saya pakai Jota ya cuy, pakai Jota. Wah, ini AC-nya itu saya rumah memang ya, si Fernando Torres itu enggak hilang-hilang ya cuy, banyak banget Fernando Torres. Oke, apa trio Portugal di depan ini bisa bermain dengan baik untuk pertandingan kali ini, kita lihat cuy. Oke, Sebio, Frank Richard, Mane sih mantap ya memang ya, banyak yang pakai cuma Mane lenter aja. Oke. Wuh. Wow, hampir aja. Oke, let's go Sadio Mane. Diogo Jota, Diogo Jota, masih Diogo Jota. Anjir, umpannya kok salah, Bang. Ke Cancelo harusnya. Oke, Fernando Torres. Anjay, so. Aduh. Bagus banget itu tadi jumpanya, cuy. Serius bagus banget sih. Wah, gak ketebak ya, gak ketebak cuy. Waduh, kok dia bisa tahu ya, mantep memang cuy. Oke, let's go Mane, Joao Cancelo, mantap Diogo Jota. Aduh, Diogo Jota salah umpan mulu cuy. Ayolah Bang, jangan salah umpan mulu Bang. Oke, Carlos Alberto, wih, agak di keplak ya,
Mana bang? Kak Sabir tuh, ih, ih mantap banget. Oke, oh ke belakang banget itu cuy, Bang Richard. Oke, Cancelo, Cancelo sampai depan cuy. Awas, Eusebio, anjir emang Eusebio ya. Susah ditempel Eusebio cuy. Enak banget ya. Oke, nggak apa-apa. Let's go, Diego Jota. Pengida Fred, yo Cancelo. Aduh. Oke, Sadio Mane. Yo Cancelo, kembali ke Diego Jota. Kembali ke Cancelo, di sana Cancelo. Bukan ke Bruno Fernan. Aduh. Corner enggak cuy? Wah, enggak ya. Harusnya ke Jota lagi cuy tadi cuy. Kok sering salah umpan tuh saya? Jota kosong cuy. Waduh, ke belakang lagi. Ini udah ngabisin waktu cuy. Kayak gitu ya. 5 menit lo bang. Hit. Mantap, aduh. Mantap. Wis. Masuk lagi dong. Awas son cuy. Oke, ah udah selesai cuy. Udah selesai ya. Oke, wah tinggal 2-0 cuy. Oke, let's go. Bapak kedua Diego Jota, Baginda Red. Ayo Baginda, bantu teman-teman Baginda. Oke. Diego Jota langsung umpan ke João Cancelo di sana. João Cancelo. Umpan ke Jota. Jota! Wuh, itu dong. Mantap sekali Diego Jota. Yes. Mantap, 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 mantap. Menari Cancelo, Cancelo mantap banget emang cuy. Posisinya Jota juga oke sih. Oke, 1-2. Oke, nice. Kalem. Oke. Masih mencari-mencari ruang mereka cuy. Aduh, ini cuy. Oke, mantap sekali. Baginda memang keren. Oke, Eusebio. Ini cuy. Ah kok gitu cuy? Bruno Fernandes anjir, kepencet itu umpan saya mau tap cuy. Rencana mau tap ke Bruno ya. Bruno sih memang kalau cari tempat bagus terus cuy. Kita ganti enggak apa-apa rapinya. Wah, ayo Bang main Bang, jangan gitu toh. Oke. Mantap sekali Fred. Emang Fred cuy. Diego Jota. Masih Diego Jota. Umpan ke Bruno Fernandes. Eusebio. Waduh, kok umpan ke belakang sendiri anjir. Carlos Alberto. Kok ke belakang sendiri terus tuh umpannya? Wah, parah bahaya banget cuy. Oke. Udah dia rapinya. Sebelum keluar ya tak gol dulu rapinya. Mantap emang ya rapinya ya. Mantap. Oke, Riyad Mahrez masuk cuy. Oke, Frank Rijkaard. Oke, Bruno Fernandes, nice. Riyad Mahrez. Itu dia Riyad Mahrez. Let's go Riyad Mahrez. Umpan ke Eusebio. Diego Jota kosong. Aduh, Bruno Fernandes itu cuy. Bruno Fernandes itu posisinya bagus terus dia ya. On position terus loh. Hanya kita tidak bisa memaksimalkan posisi dia yang bagus terus cuy. Dia cari tempat kayak striker ya man ya. Oke bagi dah anjir. Wah, udah selesai cuy. Kenapa imbang terus ya pertandingan kita untuk yang awal ya cuy. Dari tadi tapi ini sih oke ya. Diego Jota. Mantap. Kita gol berkat assist dari João Cancelo dia cuy. Oke, satu kali lagi kita review Diego Jota cuy. 3 kali loh saya review Mahrez, pertama kalah imbang. Anjir, lawannya serem-serem bet cuy dari tadi cuy.
Aduh. Backnya sih back apa ya? Batako jadi keras-keras semua ya. Kita lihat ada Saili Maldini anjir, Zanetti, Cancelo. Aduh. Oke, kita coba lawan back yang sangat mengerikan ini cuy. Desa Eli sama Maldini, Messi ya, ya. Oke, Cancelo. Aduh, dapat lagi dia cuy. Red. Aduh. Tolong, tolong, anjir. Messi ute-ute ya cuy. Pantes jadi ya, bisa rebut lagi tadi, direbut juga kan, jadi direbut lagi cuy. Aduh, kenapa lawannya gini terus ya. Oke, Fred, Mario Mane, Cancelo, Diego Jota. Kemana kemana Diego Jota? Wah, bingung saya cuy. Oke, Baginda aja cuy, Baginda aja cuy. Oke, Baginda, kejar Baginda. Baginda, oke, nice block. Let's go, counter attack lagi cuy. Sadio Mane, Bruno Fernandes, umpan ke Diego Jota, Diego Jota umpan ke Eusebio. Oke, masih mencari rekan. Kok ke belakang itu kenapa tuh cuy? Sering banget loh umpan ke belakang sendiri loh. Oke, Eusebio. Loh tuh. Oke. Diego Jota di sana, Diego Jota umpan ke Sadio Mane, Sadio Mane. Woi, pelanggaran cuy. Anjir. Gak pelanggaran kayak gitu cuy. Sering banget loh saya kena pelanggaran kayak gitu, tapi kalau lawannya itu langsung disemprit cuy. Oke, nice. Cancelo, Bruno Fernandes, Sadio Mane. Oke, Eusebio, Eusebio. Aduh. Ish, mantap. Mantap sekali Baginda. Diego Jota. Langsung itu dia Bruno Fernandes dari tadi itu cuy, tengah cuy. Aduh, diblok sama Maldini cuy. Aduh, aduh. Oke, tengahnya kosong anjir, anjir. Fred. Mau kemana Ronaldo? Rodri. Ih, ya Cancelo mantap. Oke. Tuh Eusebio kosong. Aduh, udah selesai cuy. Babak pertama kita ketinggal ya. Kuat banget defense-nya. Ayo Jota, Jota, let's go. Oke, Sadio Mane, yo Cancelo. Kembali ke Sadio Mane di sana. Aduh, salah cuy. Ramos. Oke, Stoikov. Ush, Baginda. Anjir, anjir, pelanggaran dong. Aduh, enak banget cuy. Lompat. Ronaldo cuy. Gak bisa ya. Gak melompat dia cuy. Oke, waduh, 2-0. Susah ini cuy. Oke, Baginda Fred. Aduh, kenapa sih Al Sarbir tuh. Diego Jota. Diego Jota mencari dokan. Oke, maju Mane, tadi masih Mane, tadi Mane. Oke, umpan ke siapa? Bruno Fernandes. Waduh, bagus banget itu tadi peluang dari Bruno Fernandes cuy. Oke, kita umpan ke Rapinya coba. Aduh, kenapa Rapinya? Waduh, kontrol bolanya cuy, Rapinya cuy. Wis, mantap banget tadi. Untung bisa direbut lagi loh. Oke, Bruno Fernandes. Umpan ke Diego Jota, Diego Jota, Diego Jota, Diego Jota. Yes. Bagus loh, Jota cuy. Mantap. Oke, bisa melewati back-back tangguh loh cuy. Oke, nice, nice. Aduh,
susah sih ini ngejarnya cuy. Oke, Jota kayak uang back cuy. Oke, kita mau gacangan ganti dulu cuy. Jota cuy, bagus soalnya sih. Jota, nice. Kemarin ke Bruno Fernandes, Eusebio, Diego Jota, Diego Jota pelanggaran set. Ah, aduh kemarin kemana cuy? Aduh, 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 kenapa ini patah-patah? Anjir sih, eh. Wah ya jangan gitulah. Oke, oke Bruno Fernandes, Bruno Fernand masih Bruno Fernandes. Oke Bruno, aduh, enak banget ya Zanetti ya kalau ngerebut bola ya. Wah kita perlu seorang Zanetti cuy. Baginda, aduh, ngeselin banget Zanetti memang ya. Kayak ngerebut bola itu enak banget dari tadi kita cuy. Oke, aduh pelanggaran, aduh kalah 2-1-2 cuy. Tapi Diego Jota nyata 2 gol ya dari 2 pertandingan ini cuy. Bagus, serius bagus. Cuma ya nggak hoki aja cuy kita cuy. Dapat lawan yang ngeri-ngeri ya. Kalau kita ball position loh, kita ball position. Diego Jota, aduh turun berapa itu, turun banyak juga kita cuy. Oke ya mungkin itu aja untuk review Diego Jota. Dia bagus. Pemain TOTS itu banyak yang bagus cuy. Serius bagus untuk teman-teman yang nyari striker dengan harga murah. Coba ya minusnya OVR-nya kecil cuy, cuma dapat 91 walaupun padahal itu nyetak gol sekitar 15 di EPL season ini cuy. Padahal dia nyetak gol banyak banget loh. Di Kujuta bagus banget, enak tadi gameplay-nya, serius enak cuy. Gameplay-nya cuma perlu saya naikkan aja sih dia ya. Oke, ya mungkin itu aja untuk review Diego Jota. Enak, mantap. Dia bisa nyetak 2 gol. Mantap banget cuy. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam berkorodonya. Cus.